sehubungan dengan tindak lanjut survei penilaian integritas atau SPI tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Deputi Koordinasi Survei Komisi Pemberantasan Korupsi. Digelar rapat koordinasi tindak lanjut terkait evaluasi SPI tahun 2022 dan rencana tindak lanjut penguatan integritas secara online yang diikuti oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Media Center Sekretariat Daerah, Rabu 27 September 2023. Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur bersama dengan perangkat daerah terkait diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapelitbangda, Dinas Dukcapil, PKPSDM, Inspektorat Dinas POTR, dan Dinas Sosial. Survei penilaian integritas atau SPI ini merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan dalam upaya pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK. Tujuan pelaksanaan SPI ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi dalam pemerintahan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.